Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan agar orang yang Anda sayangi selalu rindu dan selalu cinta pada Anda. Dia takut kehilangan Anda dan selalu terbayang-bayang wajah Anda. Dan jika Anda takut kehilangan orang yang Anda cintai, seperti dia sudah berubah tapi Anda masih sangat mencintainya, maka ada baiknya Anda mengamalkan amalan yang saya bagikan kali ini. Amalan pengasihan ini bisa membuat orang yang Anda sayangi tidak berpaling ke lain hati selain Anda. Amalan ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Maka gunakanlah amalan ini dengan niat yang baik, bukan untuk main-main. Lalu seperti apa tata cara dan doanya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silahkan tulis qabiltu di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, ilmu pengasihan ini sudah banyak yang membuktikan dan terbukti ampuh tepat mengenai sasaran. Amalan ini sangat mudah diamalkan tanpa harus puasa dan tanpa harus tirakat. Dengan Anda istiqomahkan dan yakinkan hati ketika mengamalkan amalan ini, maka insya Allah orang yang Anda sayangi akan selalu memikirkan Anda dan selalu rindu pada Anda. Dia takut kehilangan Anda karena di dalam hatinya hanya ada diri Anda seorang. Berikut adalah tata cara dan doa yang harus Anda amalkan. Amalkan doa ini setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, bacalah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Tujukan pada sitar jet,
Kemudian baca doa ini sebanyak 10 kali dan doanya ialah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah. Wallazina amanu ashaddu hubbalillah. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisya'i wal banina wal qanatiri al muqantarati. Amalkan doa ini dengan istiqomah dan yakin, maka insya Allah target yang Anda cintai akan selalu memikirkan Anda dan takut kehilangan Anda. Semoga amalan yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.